Justru sebenarnya sebelum Mas Dedi ngasih challenge, aku udah ngelakuin diet pada waktu kemarin. Jadi karena aku lagi... Apa kabar? Jadi satu minggu sebelum challenge Mas Dedi, aku udah lakuin proses diet gitu. Dan aku ikut challenge Mas Dedi 3 bulan 20 kilo. Nah, itu kan sebelumnya waktu belum challenge udah turun 2 kilo tuh ya, Bun? Iya. Kalau sekarang udah ada progresnya di belum nih? Dari tadinya berat aku 183, hari ini 2179. Okay. Ya sebenarnya aku nggak ngeliat uangnya sih, aku ngeliat bukti sayangnya dia sama aku pengen aku kurus. Poinnya mungkin di situ ya. Iya. Yeah. Nah kalau dari Kak Igun sendiri? Enggak, dia berdua. Kak Igun sendiri, tersentuh nggak sih masih banyak sahabat-sahabat Kak Igun yang... Ya tersentuh lah, Mas Dedi. Challenge itu, terus udah gitu sahabatku Maharani Kemala. Terus sahabat aku Maharani Kemala kirimin treadmill. Banyak deh pokoknya. Gak ada kesulitan, jalanin aja. Karena kan aku dietnya juga dipantau sama dokter. Okay. Jadi nggak diet asal-asalan. Optimis nggak nih Kak Igun selama 3 bulan turun dong? Optimis dong, karena sekarang aku makan sehat. Aku hanya makan makanan yang dari yang hidup. Kayak ya ayam, daging, segala macam. Aku nggak makan tepung, nggak makan gula-gulaan, dan makan sehari 3 kali tepat waktu. Ganti nasinya dengan beras merah atau beras hitam. Berarti terhitung sudah berapa lama nih, berapa hari nih? Sampai hari ini mungkin ya udah seminggu gitu. Udah mulai bosan belum nih? Aduh, jangan dong, jangan bosan. Jangan bosan. Iya pastinya harus. Pendapatan juga lagi nggak ada, kan ada yang ngasih 500 juta kan lumayan. Benar-benar. Gitu. Ya. Pokoknya support terus, nanti aku update aku udah turun berapa. Ya sayang ya, aku iya, update dong sayang ya. Boleh sayang? Boleh ya? Oke. Terima kasih, hati-hati. Terima kasih ya. Mobilnya baru ya? Enggak, biar laki ya.